Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Khairul dinna sallallahu, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Pada kitab Bulughul hadis yang berikutnya, melanjutkan hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Umar an bay' ummahatil awlad, faqala la tuba' wa la tuhab wa la turaf, yastamti'u biha ma bada lahu, fa idza mata fahiya hurrah. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'du huwa fa bahima. Nah, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah melarang dari menjual ummahatil aulad. Ummahatil aulad, yakni ibu-ibunya anak-anak. Sini yang dimaksud ummahatul aulad itu adalah budak perempuan. Budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya kemudian hamil. Karena tuan tersebut. Ini maksud ummahatul aulad. Jadi budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya kemudian hamil. Jadi sahabat Umar bin Al-Khattab melarang dari menjual budak perempuan yang hamil karena dikumpuli oleh tuannya. Umar berkata, la tuba, jangan dijual. Tidak boleh dijual. Atau la tuba, tidak boleh dijual. Wala tuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala turaf, dan tidak boleh diwariskan. Yastamti'u biha ma badalahu. Seorang tuan boleh untuk istimta, yakni berhubungan atau menggauli budaknya ini, ma badalahu, sampai kapan saja dia inginkan. Fa'idha ma'ata fahiyya hurrah, maka apabila tuan itu meninggal dunia, budak tersebut menjadi orang merdeka. Ini hadis. Kita baca hadis berikutnya dulu karena hampir sama, dan hukumnya nanti kita akan jelaskan. Sebelumnya hadis ini riwayat Imam Malik, kemudian Al-Baihaqi, dan kesimpulannya hadis ini adalah sahih tapi mauquf. Sahih tapi apa? Mauquf. Maksudnya sahih mauquf itu sahih tapi dari ucapan Umar, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari yang berikutnya, kata Ibn Hajar, wa Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nabi'u sarariyana, kunna nabi'u sarariyana ummahatil aulad. Dulu kami menjual budak-budak perempuan kami yang hamil karena kita kumpuli. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup. La yara dzalika ba'san, dan beliau tidak menganggap masalah, artinya boleh. Hadis ini riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Dharqutni wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i
Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dan kesimpulannya hadis ini sahih. Berarti yang jamaah sekalian, di sini ada dua hadis yang kita baca. Sengaja saya baca langsung dua hadis ini karena satu pembahasan tentang masalah menjual ummahatul aulad. Apa ummahatul aulad tadi? Maknanya budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya kemudian apa? Hamil. Itu namanya ummahatul aulad. Permasalahan dari dua hadis itu bertitik pada satu masalah, yaitu bolehkah atau apa hukum menjual budak perempuan yang seperti ini? Budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya kemudian hamil, boleh enggak dijual? Ini titik masalah dari dua hadis ini. Kalau kita amati hadis pertama dari sahabat Abdullah bin Umar tadi, dari ucapan Umar bin Al-Khattab, boleh tidak menjual budak seperti ini? Tidak boleh, karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu melarang. Bahkan beliau mengatakan la tuba, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan dan seterusnya. Tidak boleh hadis ini. Tapi hadis yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, zahirnya membolehkan. Hadis yang kedua tadi apa? Zahirnya membolehkan. Karena kata Jabir, kami dulu menjual budak perempuan yang hamil karena dikumpuli oleh tuannya pada saat Nabi masih hidup, dan hal ini tidak dianggap masalah, artinya boleh. Jadi hadis ini, dua hadis ini sekilas bertentangan. Hadis pertama dan hadis apa? Yang kedua, hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Yang benar dan kuat dalam masa ini wallahu ta'ala alam, bahwa menjual budak perempuan yang hamil karena dikumpuli oleh tuannya itu terlarang. Itu yang benar. Terlarang. Tapi larangan di sini adalah larangan makruh, karohah. Artinya dibenci, tidak sampai derajat haram. Ya, tidak sampai derajat haram. Sehingga larangan dalam hadis Ibnu Umar itu kita bawa kepada larangan makruh. Kemudian pada riwayat Jabir, mereka menjual budak seperti ini di zaman Rasulullah dan dia masih hidup, itu memang karena makruh, itu masih boleh apa? Untuk dilakukan. Sehingga dua hadis ini semuanya bisa terpakai dan tidak ada yang dibuang. Artinya kesimpulannya bahwa menjual budak perempuan yang hamil karena dikumpuli oleh tuannya itu hukumnya makruh. Sebisa mungkin jangan dijual. Sebisa mungkin jangan dijual, tapi seandainya harus dijual maka itu diperbolehkan. Ini kesimpulannya. Dan ini diperkuat oleh satu riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id, dulu para sahabat itu ketika mendapatkan tawanan perang, jadi diantara bentuk perbudakan itu didapatkan dengan perang. Jadi misalkan tentara kaum muslimin perang dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir itu menyerah, maka para wanita mereka itu menjadi budak kaum muslimin di zaman itu. Dan mungkin jadi nanti di satu masa akan terulang kembali seperti ini. Akan terulang adanya perbudakan di saat terjadi peperangan-peperangan antara tentara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Nah, waktu itu para sahabat mendapatkan budak perempuan dari peperangan, tapi sahabat ini ingin menjualnya. Karena itu ibaratnya termasuk harta rampasan, harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang bisa berupa ghanimah ataupun fai. Ingin menjualnya. Tapi waktu itu para sahabat dalam kondisi juga membujang, ingin menikah. Jadi ada dua pilihan, antara menjual budak dan mengumpuli budak itu. Kalau mengumpuli, ada kemungkinan apa? Kalau dikumpuli, ada kemungkinan hamil. Kalau hamil boleh dijual tidak? Tidak boleh. Dari
Sehingga akhirnya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah azl. Ya, ya. Maka beliau fasa'alu Rasulullah SAW anil azl. Jadi para sahabat itu akhirnya bertanya kepada Rasulullah tentang azl. Azl itu apa? Azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim perempuan ketika berhubungan. Itu namanya azl. Riwayat ini menjadi penguat bahwa menjual budak perempuan yang seperti yang sudah kita sebutkan keadaannya itu dilarang, tapi larangannya adalah larangan makruh. Wallahu ta'ala alam, dan ini pendapat dari mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini kesimpulan pembahasan dari dua hadis yang kita baca ini. Nah, budak perempuan yang seperti ini tidak boleh dijual, tapi juga tidak boleh untuk dihibahkan. Tidak boleh untuk diberikan orang. Tidak pula, tidak boleh pula untuk diwariskan budak perempuan yang sudah hamil karena dikumpuli oleh tuannya. Ya, yang boleh hanyalah dipekerjakan, nanti hasilnya diambil tuannya, kemudian juga berhubungan dengan dia. Lalu kalau seandainya nih tuan ini mati atau meninggal dunia, maka secara otomatis budak perempuan itu merdeka. Budak perempuan itu merdeka dengan kematian tuannya. Nah, ini kesimpulan dalam pembahasan dua hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada, maka di sini ada hubungannya dalam kitabul buyu karena berkaitan dengan hukum menjual budak. Maka disebutkan hadis dua hadis ini dalam kitabul buyu oleh Ibnu Hajar karena berhubungan dengan jual beli budak. Saat ini mungkin belum terlalu penting ya. Saat ini karena mungkin perbudakan saat ini hampir tidak ada di negeri Islam. Tapi bisa jadi di satu masa ada. Di satu masa ada. Ya. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya berkata pengarang rahimahullah Ibnu Hajar rahimahullah taala wa an Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual sisa air. Ya, Rasulullah melarang dari menjual apa? Sisa air. Riwayat Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, kemudian di bawahnya wazada fi riwayat, dan beliau menambahkan dalam satu riwayat di sini Imam Muslim, wa an bai'i dirabil jamal. Dan Rasulullah juga melarang dari menjual dirabil jamal. Dirabil jamal itu air mani unta. Air mani apa? Unta. Ini kita akan bahas satu-satu dulu karena di dalam hadis ini ada dua pokok masalah. Kita baca hadis berikutnya dulu. Nah, karena ada hubungannya, nanti baru kita terangkan kandungannya. Wa ibn Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari asbil fahl. Asbil fahl itu air mani pejantan. Pejantan sapi atau kuda atau kerbau atau yang semisalnya atau kambing. Itu dilarang untuk dijual. Nanti kita akan menjelaskan masalah ini. Riwayat Bukhari hadis ini insyaallah sahih. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sebelumnya yakni dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tadi disebutkan oleh beliau Jabir bahwa Rasulullah melarang dari menjual sisa air. Apa maksud sisa air di sini? An bai'i fadlil ma, dilarang menjual sisa air. Maksudnya apa jemaah? Sisa air yang dimaksud di sini adalah air yang sisa karena telah mencukupi daripada pemiliknya. Misalkan begini, kita punya sumur, ya kan? Punya sumur, misalnya sumur
apa yang digali itu, sumur galian. Kita punya sumur, kita manfaatkan airnya untuk makan, untuk minum, untuk nyuci, untuk ternak kita, sudah cukup. Masih sisa, masih sisa, maka air ini tidak boleh dijual. Jadi menjual air itu hukumnya haram. Ya, jadi air itu tidak boleh dijual. Air sisa yang telah kita ambil dan setelah kita cukup itu tidak boleh dijual airnya. Maka di sini perlu kita jelaskan bahwa jika seorang memiliki air, atau misalkan ada air, air itu tidak akan lepas dari beberapa keadaan. Mungkin air itu berada di tanah yang tidak bertuan. Air itu berada di tanah yang tidak apa? Bertuan. Misalkan ada tanah yang tidak ada pemiliknya. Air di situ, misalkan di berupa sumur atau yang semisalnya. Maka ini jelas sepakat tidak ada pemiliknya dan tidak boleh dilarang siapapun yang mengambil di situ, yang memanfaatkan di situ, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjual air itu. Karena apa? Karena ada satu riwayat bahwasanya manusia atau kaum muslimin itu berserikat pada tiga masalah. Pada tiga masalah. Dalam satu riwayat disebutkan annasu syuraka fi thalath. Manusia itu berserikat pada tiga masalah. Pertama filma, air, wal kala, padang rumput, wal nar, dan api. Jadi manusia itu punya kepemilikan bersama tiga hal ini. Apa? Air, kemudian apa? Padang rumput dan api, itu milik bersama. Jadi tidak bisa kita ada rumput, oh jangan, jangan diambil. Ya itu milik bersama. Tidak boleh dijual. Oh, ini ada air. Kemudian kita menjual air itu. Orang yang mau ngambil satu ember bayar misalkan 5.000 atau 10.000 atau 2.000. Tidak boleh karena itu milik bersama tiga ini. Air, padang rumput, dan api. Nah, kalau tiga hal ini berada di tanah yang tidak bertuan, tidak berpemilik, maka sepakat para ulama tidak boleh kita melarang dan tidak boleh kita menjualnya. Tapi bagaimana seandainya air itu berada di tanah yang berpemilik? Misalkan kita di tanah kita, kita gali sumur, kemudian keluar airnya. Bolehkah kita menjual air itu? Ketika kita sudah cukup, keluarga kita sudah cukup kebutuhan kepada air itu, bolehkah kita menjual sisa air yang ada di sumur itu? Jawabnya apa? Tidak boleh, walaupun itu tanah kita. Jadi gak boleh kita menjual air. Kalau ada orang ngambil, misalkan satu embernya 1.000 atau 2.000, itu hukumnya haram. Tidak boleh, karena di sini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun itu tanah digali sumur itu di tempat kita, di tanah kita sendiri, tidak boleh kita melarang orang untuk mengambil air di sumur kita. Ya, karena itu air itu bukan milik kita. Bagaimana kita akan melarang orang untuk mengambil air ke sumur kita? Walaupun sumurnya milik siapa? Sumurnya milik yang membuat, tapi airnya milik bersama. Jadi kalau sumurnya itu milik si pembuat atau sebelum milik tanah, tetapi airnya itu milik bersama, dengan hadis yang sudah saya sebutkan bahwa manusia itu berserikat pada tiga hal. Pertama adalah air, yang kedua apa? Padang rumput, dan yang ketiga apa? Api. Ini perserikatannya. Apakah ketika seorang mengambil air tetangganya, dari sumur tetangganya atau yang semisal dengan sumur itu, harus izin dari pemilik sumur? Harus izin tidak? Kenapa harus izin? Sumurnya yang membuat,
ngambil bukan sumurnya, ngambil airnya. Nah, yang benar dari penjelasan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, beliau mengatakan tidak wajib untuk izin. Tidak wajib itu kalau mau izin silahkan, tapi kalau tidak izin apa? Tidak mengapa. Karena untuk apa izin? Wong itu air itu milik bersama. Jadi izinnya itu tidak berfungsi, karena kita mengambil sesuatu yang itu milik kita bersama. Ya kan? Kecuali air itu milik siapa? Milik orang tersebut. Nah, itu izin. Tapi kalau air itu bukan milik orang tersebut, untuk apa izin? Tidak diwajibkan izin untuk kita ambil air ke sumur tetangga kita atau yang semisalnya, itu tidak perlu izin. Ya. Sebagaimana ini diisyaratkan walaupun dalam masalah lain, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum." Jadi tidak ada kesempitan atas kalian untuk masuk rumah yang tidak berpenghuni. Maksudnya tidak ada, harus tidak izin, enggak masalah gitu. Kalau kalian masuk rumah yang tidak berpenghuni, fiha mata'un lakum, di dalamnya ada mata, ada perhiasan atau kebutuhan yang kalian butuhkan, enggak masalah. Jadi kalau ada rumah tidak ada penghuninya, enggak harus izin. Nah, ini dikiaskan kepada tadi, kita mengambil air dari sumber tetangga kita, kita enggak harus izin dari sumber apa namanya, pemilik sumber itu, karena yang kita ambil apanya, airnya. Jadi tidak ada hubungannya secara asal dengan sumurnya. Jadi tidak masalah kita tanpa izin. Tidak diwajibkan, seandainya mau izin dipersilahkan. Tapi kalau tidak izin apa? Tidak bermasalah. Ya. Tentang air. Yang air itu diambil dari jauh. Yang tempatnya itu mungkin gratis. Untuk mencapai itu kan ada transportasi, harus dijual, mungkin dijual tiap air tempat itu bagaimana? Kenapa? Orang ambil air, tempatnya dari jauh, yang diambil itu kan airnya ngambil misalnya, terus setelah ngambil itu kan jauh kan pakai perjalanan rotasi dari itu, kan kan butuh energi, dan setelah ngambil kan dijual, bolehnya itu ukurannya bagaimana? Oh gitu. Nah, pertanyaan bagus ya. Itu sebenarnya sudah mau kita sampaikan, tapi sudah ditanya kan. Ya. Saya tanya ini aqua air bukan? Tuh kok ini halal atau haram? Halal. Loh katanya tadi tidak boleh jual air. Ini kan air sisa. Artinya sisa air halal atau haram ya aqua ini? Halal. Loh tadi katanya enggak boleh jual air. Karena sudah mulai prosesnya seperti itu. Oh gitu. Nah. Jawaban yang bagus. Jadi perhatikan, di sini dikecualikan dari larangan menjual air ketika air tersebut sudah melalui proses dari tempatnya. Jadi misalkan air di sumur sudah dinaikkan, ditimba orang, orang penjual air tahu kan, di pasar-pasar itu tahu kan, pakai jerigen itu loh. Eh, itu kan dia sudah melalui proses, dia ngambil, menimba, perlu tenaga, kemudian dimasukkan di jerigen-jerigen dia, kemudian diedarkan ke pasar. Kalau seperti ini boleh, kenapa? Karena orang ini sudah melakukan upaya dan pengorbanan untuk mengemas air dan mengusahakan air itu, sehingga ketika dijual tidak bermasalah. Ya, termasuk aqua ini. Aqua ini adalah halal ya, karena ini sudah mulai proses, maka tidak masalah untuk dijual air seperti ini, tidak masalah. Karena sudah melalui apa? Proses. Melalui proses. Mungkin ada yang bertanya, dalilnya apa Ustaz? Ada dalilnya. Jadi ada dalilnya, ucapan Rasulullah SAW dalam satu hadis, walaupun tidak dalam masalah air, nanti bisa dikiaskan dalam masalah lain. Nabi pernah mengatakan, "Li ya'khudha ahadukum hablan fa ya'khudha hizmatan min hatab fayabi dhalika fayakufu biha wajha khairul lahu min ayas ala nas
a'ta au mana. Lalu Allah mengatakan, dan sungguh salah satu di antara kalian itu mengambil tali, kemudian dia mengambil satu apa? Satu ikat kayu. Jadi kayu, ranting kayu, dia bawa tali terus diikat kayunya tersebut. Ya, kemudian dia jual kayu itu lebih baik daripada sehingga dia tidak meminta-minta, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberi dia ataupun tidak memberi dia. Berarti di sini. Jadi ketika kayu itu, misalkan kayu ini milik bersama, ya, kayu yang tak bertuan itu milik siapa? Milik bersama. Kayu ini pada asalnya tidak boleh. Kayu yang tidak bertuan itu kita jual dan kita larang orang untuk mengambil manfaat daripadanya. Tapi ketika sudah mulai proses, kayu itu ditebang, kemudian dipotong-potong, kemudian diikat, boleh tidak dijual ke pasar? Boleh. Ini hadisnya dari. Termasuk air tadi jamaah sekalian, bahwa secara asal menjual air itu tidak boleh. Menjual air itu tidak boleh dengan dasar hadis Jabir tadi dalam riwayat Muslim, kecuali air itu sudah melalui proses. Seperti aqua ini pada asalnya tidak boleh, tapi karena perusahaan aqua ini sudah melalui proses pengemasan, kemudian mungkin proses sterilisasi juga, ya. Kemudian proses yang lain mungkin sangat banyak, maka di sini diperbolehkan kita untuk menjual air tersebut. Termasuk tukang air di pasar-pasar itu juga diperbolehkan. Ya. Kemudian menjual rumput boleh ya? Hah? Rumput yang masih di tanah? Hah? Tidak boleh kalau rumput masih di tanah, tidak boleh. Tapi kalau kita sabit, kemudian kita kumpulkan, kita taruh dalam sak, kemudian kita jual, boleh? Nah, boleh. Bahkan ada satu riwayat, saya lupa sahabatnya kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib itu pernah jual menjual rumput, masya Allah. Sahabat Ali pernah jual rumput satu sak, luar biasa, dan sanadnya sahih. Kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, ya, itu tidak mungkin beliau melakukan sesuatu yang haram. Nah, menjual api boleh tidak sebenarnya? Asalnya menjual api tidak boleh. Jadi kita ada api menyala, misalkan sumber api, ya, kita kalau ada orang itu kita larang atau harus bayar, itu tidak boleh. Karena manusia tadi apa, berserikat pada tiga masalah ini, milik bersama ini apa, air, padang rumput, dan apa, api. Tidak boleh, ini tidak boleh dimiliki secara asal, ini milik bersama seluruh kaum muslimin. Tapi kalau api itu sudah melalui proses, ya misalkan jadi gas, jadi korek api dan semisalnya, maka apa, boleh dijual karena itu sudah melalui proses dengan dasar hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, kalau itu yang terjadi di masyarakat itu banyak petani yang begitunya. Ya. Misalnya salah satu cipulan menggali tanah sumur itu. Nah, setelah demikian ini kan muncul airnya. Nah, airnya dimanfaatkan kepada pertanian mereka ini lebih. Nah, sehingga tetangganya atau sebelahnya itu bisa ngambil ke itunya. Dengan catat misalnya per jamnya sekian, gimana katanya terjadi gitu. Coba ulangi gimana? Petani yang membuat sumur untuk irigasi, untuk pengairan. Itu apa? Yang membuat bersama atau satu orang? Satu orang. Satu orang. Iya. Nah, kemudian misalnya saya yang buat, setelah saya cukup untuk mengairi tempat sawah saya, nah kemudian sebelah daripada membuat juga biayanya terlalu banyak untuknya, dia bawa diesel. Nyedot tempat ini untuk mengalir kepada CV tadi, tangganya. Yeah. Nah, sehingga ini nanti ngasih imbalan, katakan misalnya satu harinya 50.000 misalnya, yang terjadi di ke pemilik sumur. Iya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena orang itu nyedot sendiri kan? Iya. Yeah. Nyedot sendiri, mesin sendiri, bensin sendiri. Kenapa? Berarti dia membeli air dari si bapak pemilik sumur itu, dan itu tidak boleh, haram. Karena dari Nabi mengatakan, atau Jabir mengatakan, nahar Rasulullah SAW an bai fadil ma. Rasulullah itu melarang dari menjual sisa air. Itu pemilik sumur sudah memanfaatkan, mengambil airnya untuk mengairi sawahnya, sudah cukup.
untuk ternaknya sudah cukup, masih sisa kan. Kemudian tetangga sawahnya ngambil air dari dia, harusnya gratis. Gratis, karena dia pakai mesin sendiri, pakai bensin sendiri. Tapi semuanya tadi kan pakai perawat juga, itu kan termasuk yang diusahakan. Enggak, itu bukan proses, ini kan airnya masih di tempatnya tidak? Masih. Masih. Masa perawang itu enggak aneh. Kecuali yang menaikkan air itu pemilik sumur. Iya. Dengan diesel pemilik sumur dan bensin pemilik sumur. Berarti bayar tidak? Bayar. Jadi yang dimaksud proses tadi, proses mengeluarkan air dari tempat asalnya. Jadi sistem yang disebutkan Bapak tadi itu haram, tidak boleh. Jadi harus gratis, karena itu milik bersama air itu. Kecuali tadi yang menaikkan air itu adalah siapa? Pemilik sumur. Ya, dengan mesin, dengan bensin pemilik sumur, maka itu boleh untuk dijual. Atau bayar per jamnya sekian, maka diperbolehkan. Termasuk membuat lubangnya itu enggak termasuk proses? Bukan, enggak termasuk proses. Jadi seperti di sini ya. Tadi riwayat siapa? Rasulullah mengatakan mengambil tali seseorang kemudian mengikat kayu-kayu, ya. Kemudian apa? Menjualnya, itu boleh. Ini tidak termasuk proses. Jadi apa? Menggali sumurnya, peralonnya itu tidak termasuk proses. Ya, proses asal itu tidak termasuk di situ. Ya. Jadi yang dimaksud proses pada air itu adalah proses bagaimana air itu dikeluarkan dari tempatnya asalnya di bawah tanah, kemudian dinaikkan ke atas. Nah, ini adalah proses yang langsung tertuju pada air. Tapi kalau pembuatan sumur atau peralonnya, pengeboran itu bukan proses sebenarnya. Bukan proses asal terhadap air. Ya, bukan proses asal terhadap air tersebut. Nah, sebutkan oleh para ulama di sini juga ya, seperti Ibnu Qayyim dan juga jamaah dari para ulama sebutkan di situ. Seorang yang menggali sumur ya di tanahnya sendiri, kemudian bolehkah dia melarang orang mengambil ke air ke tempat sumurnya, atau bolehkah dia menjual airnya? Tidak boleh, kata para ulama, karena memang itu tidak termasuk asal proses. Bisa dipahami? Ya, kecuali dari menaikkan. Kalau sudah menaikkan, mengemas dalam kemasan, nah ini lain ya. Saya tanya dulu. Kita punya sumur, kita kasih apa mesinnya itu namanya? Sanyo. Kita kasih sanyo, mesin sanyo. Kita punya tampungan, terus dari tampungan itu ada peralon untuk keluar ya, keluar. Boleh nggak kita selaku tetangga orang itu mengambil air dari tampungan itu tanpa izin? Tidak boleh kalau itu. Harus izin, karena itu sudah air itu milik siapa? Milik pemilik sumur. Air yang sudah di tampungan itu milik pemilik sumur. Tapi kalau air yang masih di dasar sumur, milik bersama. Bisa dibedakan ini? Jadi jangan nanti buka apa keran apa namanya? Tampungan air orang lain tanpa izin, tanpa ada apa perhitungan, itu tidak boleh. Haram, karena itu harta mereka. Setahu saya di gunungan itu ada sumber air atau tok ya, besar. Itu konon jauh-jauh juga dijual antara ratusan juta. Itu yang membeli itu yang punya tangki-tangki itu, kemudian diambil dijual. Ini yang menjual ini saya tahu kan, yang pemilik tanah itu lah bahkan besar, banyak sekali, bahkan ratusan juta di sumber-sumber tanah di pegunungan itu kan. Contohnya pekarangan ini milik si A, tuknya besar, banyak, akhirnya banyak sekali sumbernya. Ini dijual banyak, ini gimana? Tidak boleh, haram. Jadi itu termasuk ya. Saya dulu kemarin setahun atau dua tahun lalu ya, pernah di daerah Ponogiri ya, ada daerah selatan itu, ada ditemukan itu jadi umbul besar, mau dibeli perusahaan apa, saya lupa, bagian dari aqua kayaknya, ratusan juta. Itu tidak boleh dijual, karena itu
sumber air itu milik bersama. Jadi kalau dijual oleh perorangan tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus dipahami karena ini ternyata termasuk larangan dalam hadis ini. Itu milik bersama. Kecuali ya penjualan itu dilakukan bersama. Jadi nanti menjadi serikat masyarakat seputar situ, maka tidak masalah. Tapi kalau dimiliki oleh perorangan, maka termasuk dalam larangan hadis ini. Kemudian seandainya ya, seandainya pemilik sumur airnya sedikit, yang mungkin dia tidak cukup untuk dirinya, bolehkah dia melarang orang lain untuk mengambil air ke sumurnya? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya, kalau misalkan sumur yang dia buat itu airnya tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya dan kebutuhannya, maka dia boleh melarang tetangganya untuk mengambil sumur dari apa air dari sumurnya. Karena di sini hadisnya tadi apa? Nabi melarang dari menjual sisa air. Artinya kalau air itu tidak sisa, hanya cukup untuk keluarganya, maka boleh baginya untuk menahan orang tetangganya untuk mengambil air dari sumurnya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sisa air dan bukan secara mutlak. Tapi kalau sisa saja, tapi kalau tidak sisa maka juga di apa namanya tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Nah. Kalau sistem irigasi itu ya, ada apa? Yang di sawah-sawah itu? Bukan, ada yang bayar itu ya? Hah? Apa ya? Di tempat saya itu ada petugasnya itu ya, apa namanya? Hah? Lain, tempat saya kalau nggak salah namanya Subak. Di sini apa namanya? Yang ngurusi itu ya? Ada? Itu apakah boleh seperti itu? Karena biasanya bayar ya. Nah, kita jawab bahwa hal itu dilakukan atau pembayaran itu lebih kepada bukan kepada air, tapi kepada petugasnya. Kalau seperti ini tidak masalah, sepanjang itu memang biaya itu dikeluarkan untuk petugasnya. Sehingga kita jamaah sekalian, dengan tahu hadis ini, kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak boleh kita apa? Agama Islam itu agama yang paling sosial itu Islam. Iya enggak? Air, padang rumput dan juga apa tadi? Api itu tidak boleh dimiliki. Jadi kalau sudah lebih, sawahnya sudah penuh, sudah cukup, ya dialirkan kepada orang lain. Jangan tetangganya dipotong untuk mendapatkan air tersebut karena itu bukan juga miliknya. Termasuk juga padang rumput ataupun kayu yang tidak bertuan dan seterusnya, itu tidak boleh untuk dilarang orang mengambil dan memanfaatkan daripadanya. Ini masalah pertama ya. Kemudian masalah yang kedua dari dua hari yang kita baca tadi tentang masalah menjual sperma pejantan. Pejantan misalkan sapi ataupun apa? Kambing atau kuda atau kerbau atau misalnya. Yang banyak terjadi mungkin ya, mungkin itu di sapi. Ya biasanya itu juga tidak diperbolehkan menjual sperma pejantan atau menyewakan pejantan. Jadi saya punya pejantan sapi, tetangga saya tidak punya pejantan, dia punya betina, itu tidak boleh pejantan kita disewakan untuk mengawin betina sapi daripada tetangga kita. Tidak boleh dijual sperma pejantan, tidak boleh diperjualbelikan dengan dasar hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari tadi. Nah, Rasulullah SAW an asbil fahl. Nabi itu melarang dari menjual sperma pejantan. Pejantan apa saja? Sapi ataupun mungkin kambing ataupun kerbau, termasuk ayam, nggak boleh disewakan untuk mendapatkan bagian harta dari persewaan itu. Kalau kawin suntik, boleh tidak? Biasa kan kawin suntik sapi ini? Bayar ya?
ya, berapa bayarnya? 50 ribu. Boleh enggak seperti ini? Yang zahir Allah Ta'ala alam, yang dengan lewat kawin suntik itu adalah boleh, karena itu sudah mulai proses ya. Jadi sperma pejantan itu sudah mulai proses dari pihak yang terkait, sudah di wadah, sudah diwadahi, sudah disimpan, sudah prosesnya banyak. Kemudian nanti disuntikkan ke betina. Jadi ini sudah prosesnya banyak, sehingga seandainya itu dibeli dan diperjualbelikan, maka tidak termasuk dalam larangan hadis yang kita baca tadi, dari hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, dan juga dalam tambahan riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang kurang jelas? Mudah-mudahan bisa dipahami. Tanya tak? Iya. Masih tentang macam kayu yang ikut hutan itu kan milik negara. Banyak orang terjadi kalau yang mau diambil itu kecil kan tidak harganya, kalau yang baik ambil kan besar. Itu kalau cara ambil itu kan tidak boleh. Ternyata mereka berjalan itu kan siapa kan gitu. Ternyata mereka sama-sama milik ngambil bagaimana itu. Ya mungkin di Indonesia ini kan itu kan ya milik negara ya. Seperti barang tambang itu milik siapa? Milik negara dalam undang-undang itu kalau tidak salah. Itu sebenarnya menyelisih syariat. Jadi pada asalnya apa yang saya sebutkan tadi itu milik bersama kaum muslimin dan bukan milik negara. Sehingga di sini karena kita hidup di negara seperti ini, ya kita sementara tunduk pada negara. Jangan sampai nanti kita nebang pohon kita masuk penjara, ya. Ataupun barang tambang atau yang semisalnya itu dikuasai oleh negara. Nah, bukan dikuasai oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala. Mungkin ini dulu yang saya ingin sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu yang berikutnya dengan hadis yang berikutnya pula. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.